Halo guys, kembali lagi bersama aku Rizky Ferdian, dan di video kali ini aku mau unboxing iPhone jadul yang harganya sekitar 1,3 jutaan dan ini aku beli second X iBox ya guys. Kenapa aku beli iBox? Karena kalau ini udah jadul, setidaknya SIM-nya masih bisa berfungsi secara permanen dan unitnya masih original guys. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Dan sebelum itu kalian tebak dulu ini iPhone berapa guys. Oke, untuk unboxingnya kita cepetin aja. Nah oke, sekarang unitnya udah aku buka dari bungkusnya. Tadi bubble wrapnya cukup banyak ya, jadi agak susah. Dan untuk informasi guys, ini adalah iPhone 6 dengan internal 32 GB dan ini X iBox ya guys. Jadi kenapa aku milih X iBox? Yang pertama, kalau iBox itu kalau dijual bisa mahal. Kedua, tidak perlu mikirin IMEI karena pasti jaringannya itu aman. Dan juga di dalam kita dapat aksesoris ya guys. Selainnya sih bilang ini dapat aksesoris, dan aksesorisnya ini asli ya guys. Kenapa di sini aku bisa bilang asli aksesorisnya? Karena ini masih ada nota pembeliannya guys, yaitu di mana? Di tanggal 10 November 2017, iPhone 6 32 GB Gold dan harganya waktu itu masih 5 juta guys. Dan ini aku beli di sekitar 1,2 jutaan kalau nggak salah ya. Oke, ini masih ada garansi, kartu garansinya, jadi mungkin udah nggak bisa dipakai ya. Oke. Nah, ini nih. Ini ada kabel data yang originalnya ya guys. Udah kelihatan ya, lusuh sekali. Dan di sini juga ada charger. Yang ini kalau nggak salah 5 watt. Nih, cukup berat ya. Beda dengan yang KW, dia isinya ringan guys untuk chargernya. Nah, ini yang paling aku pengen sih. Karena ini adalah headset yang original dari iPhone-nya. Jadi nanti kita akan coba gimana kualitas dari headset iPhone ya guys. Mungkin coba kita nanti bersihkan dulu. Dan ini adalah iPhone 6 32 GB warna gold. Di sini ya, kalau untuk bodinya banyak ini ya, udah lecet ya sebenarnya, tapi masih lecetnya masih halus guys. Jadi nggak begitu baret banget lah. Cuman ada beberapa dent di sini ya. Kita lihat nih, ada dent di sini, juga di sini ada. Dan di bagian layar juga lihat ada goresan dikit-dikit. Tapi untuk fungsinya ini selalunya bilang semuanya berfungsi ya guys. Langsung kita hidupkan aja. Oke, ternyata untuk LCD-nya juga udah, pinggirannya ini kuning ya guys. Bisa dilihat nih kuning ya. Nah, ini kuning. Jadi dipastikan ini belum gantian karena udah kemakan usia tentunya. Dan coba kita cek yang bahasa Indonesia. Oh, di sini udah ada kartunya guys. Mungkin ini punya sellernya ya. Nih, terlihat ya 4G di sini. Tuh. Oke. Mungkin kita akan setting-setting dulu. Oke guys, jadi ini adalah iPhone-nya. Udah aku setting-setting dan kita lihat di sini untuk untuk jaringan aman terlihat Telkomsel pakai Master. Dan di sini kita lihat ya, untuk layarnya udah menguning pinggirannya. Wajar ya, ini udah berapa ya? 2017, berarti sekitar 5 tahunan. Dan sekarang kita cek untuk battery health-nya. Untuk battery health-nya dia ada di 78% dan keterangannya ini juga udah service ya. Nanti bisa diganti untuk baterai iPhone 6 ini. Kalau di tempat aku, tempat servis iPhone ini sekitar 100 sampai 200 ribu guys untuk penggantian baterainya. Jadi ini aku beli untuk review ya guys. Oke, selanjutnya kita akan cek suaranya.
Nah, untuk suaranya seperti itu, dan ini untuk suaranya masih mono ya, bukan yang stereo. Mungkin selanjutnya kita akan tes untuk kameranya. Untuk hasil kameranya sih seperti ini ya. Iya, nggak bisa dibilang bagus sih. Yang penting ada aja lah untuk kameranya. Untuk sidik jarinya coba kita tes. Untuk touch ID-nya masih oke, guys, masih aman. Nih, masih bisa. Jadi secara fungsi sih ini masih aman ya, masih layak dipakai sih. Cuma kan ini HP-nya adalah HP jadul. Jadi untuk menunjang kegiatannya sekarang ini udah nggak bisa banget sih, guys. Jadi kalau kalian mau beli HP 1 jutaan, beli iPhone 6, itu mending kalian nambah sedikit aja buat beli Android, karena lebih bisa dipakai daripada iPhone. Dan tadi ini aku udah cek ya, untuk headsetnya ini gila sih, emang kualitas headset dari iPhone itu emang bagus banget, guys. Jadi suaranya dapat semuanya, dapat bassnya kencang juga. Iya, dan ya intinya enak lah didengar oleh telinga orang awam ya, guys, seperti aku. Oke, jadi mungkin cukup sekian unboxing iPhone 6. Kalau kalian suka silakan like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.